Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis dari mana? Habis dari Barusan. ini Pulau Kapuk. Pulau Kapuk. Habis bobo. Enggak Enggak tadi. kan kena tadi habis dari itu material. Iya. Karena insya Allah nanti Bapak mau bikin, oh bukan nanti sih, sekarang juga udah mulai buat di dapur lah, nanti kita liatin. Dan sekarang sebelum kita lihat Bapak, ini kita mau ngapain dulu? Udah kelihatan di sini ada kresek dan isinya mau tahu apa? Ini tadi alhamdulillahirabbil alamin ada yang ngasih. Ada yang ngasih ini apa namanya? Ini? Kado. Kado ini ya. Ini katanya buat calon anak kita, meskipun babynya masih di dalam perut Neng, tapi alhamdulillah udah ada rezekinya, masya Allah. Ya. Pokoknya alhamdulillah banget, dan kita belum tahu isinya. Mudah-mudahan, pokoknya yang ngasih apa ya, diganti dengan yang lebih dari ini, terus juga Amin. Semakin dilancarkan rezekinya. Ya. Neng penasaran, ah, pengen ini lihat. Mau langsung kita buka apa nanti dulu? Dibuka dong sekarang, nggak apa-apa. Biasa sayang, eh. Gak apa-apa kan, ini dikasih sama orang, kita nah, harus tahu. Ini yang ngasihnya Teh Anggi. Ya, saudara Anggi. Neng. Terima kasih banyak. Pokoknya mudah-mudahan diganti sama yang lebih-lebih pokoknya. Amin. Dan semoga sehat selalu. Amin. Teh Angginya lagi ke Pangandaran dulu, ada acara, kegiatan, dan nanti katanya sore mau ke sini. Ini sayangnya itu sama Teh Anggi dibungkusin kayak gini, terus sama kita dibuka. Dibuka di apa namanya? Di rusak gitu ya. Ya, apalah. Ini Neng tahu gak dalamnya apa? Enggak sih, enggak tahu. Enggak tahu. Hmm. Benar. Hmm. Karena kan dibungkus. Neng. Ini mungkin di video kali ini jangan di skip skip dulu ya Neng. Iya. Terus juga habis ini kita mau lihat Bapak. Tapi penasaran dulu sama kado ini isinya apa gitu. Aduh. Katanya sih buat calon baby, berarti ya mungkin peralatan buat anak bayi aja. Tapi apa ya? Ini apa ya, Nes? Coba buka. Aduh, aduh, aduh. Ngeliat ah gambarnya ke depan ke sini. Nih, Neng, ini mah sugar baby. Wah, sugar mah, baby mah tempat bagus. Mandi. Coba apa? Lihat ah, buka ah. Dirakit ah, bisa enggak kira-kira? Dirakit. Sugar baby. Tah, tidinya sih gana. Nanti. Sakura. Tuh. Padahal babynya belum ada, tapi udah banyak yang nanyain ke Neng juga. Pengen apa gitu katanya. Aduh. Alhamdulillah. Ih, bagus ya warnanya. Jadi ini mah cocok buat cewek cowok juga. Sugar baby. Masya Allah, ini oh, buat ini banyak ininya. Oh, ada tahap-tahapnya mungkin, A. Tahap-tahapnya. Oh, jadi bisa tinggi, bisa pendek mungkin. Buat mandi, buat jemur juga bisa kayaknya. Buat apa? Jemur. Jemur? Iya. Ada bayi nanti dijemur gitu? Bayi mah suka dingin terus, ah. Jadi harus dijemur, alhamdulillah. Oh, ini ada tahap-tahapnya, Neng. Jadi kita punya dua ya, A? Iya. Itu kita kemarin kan beli yang warna biru. Tapi beda merek sih. Ini sugar baby. Gak apa-apa buat nanti yang satu buat khusus jemur, yang satu buat khusus mandi. Ya, karena kalau basah kan. Nanti kasihan babynya dingin. Udah gitu, ah. Ini udah gini aja, ini tinggal di-sprek gitu. Digimanain? Yang dimasuk ke bayinya. Itu tadi nanya. Oh. Mau mandi, kali. Ini kita bikin videonya di kamar, mohon maaf karena di ruangan tengah berisik, lumayan berisik. Ada Bapak itu lagi ngapain sih, A? Itu kita udah mulai mau apa? Apa namanya? Memperlebar tempat kompor. Buat di dapur. Udahlah, nanti kita ini lagi rakit lagi. Alhamdulillah, pokoknya terima kasih banyak. Mudah-mudahan Dede Utun juga cepet launching karena udah lewat HPL juga. Kita juga lagi menanti-menanti ya, udah gak sabar pengen ketemu dede bayi. Ya udah teman-teman, nanti kita lanjutnya lihat Bapak aja. Nih guys, kita lanjut lihat Bapak. Ini lagi masang dulu
batako. Nah, ini udah kelihatan juga sama teman-teman. Ini polanya. Nah, seperti ini. Ini itu mau kita tambahin seperti ini nih teman-teman. Karena sarempit gitu dah, halerin. Jadi kalau ditambahin apa sih namanya ini nih? Ini buat nanti kayak nyimpen kompor, bekas minyak kayak gitu, tempat bumbu-bumbu. Nah, kalau ada lahan mah kesini mungkin nanti bakalan lebih leluasa kayak gitu. Makanya ini ditambahin. Ini mah kita yang kerjanya nyuruh bapak aja. Dari dulu ini bikin rumah juga. Dari awal bikin rumah bapak yang ngerjain. Ini gak apa-apa disuruh terus. Apa? Gak kenapa-napa gitu disuruh terus sama kita. Enggak. Ya hitung-hitung kerja lah ya pak. Iya. Kan yang kerja. Teman-teman, jadi ini bapak kerjanya masih belum beres karena ini hari Jumat, tapi nanti diuploadnya gak tahu mau hari apa. Terus bapak berhenti dulu karena mau Jumatan, dan suami juga kayaknya lagi siap-siap mau Jumatan. Jadi kita intip dulu suami yuk sebelum berangkat. Mari kita lihat dulu. Suami ke dalam. Ih, udah siap-siap, udah mandi, A? Udah tuh, Neng. Buruan mandi. Neng, mandinya pas A mau berangkat. A berangkat, Neng mandi. Sekarang tanggung lagi nyuci dulu. Siap. Dan ini Neng jadi pengen beli satu. Jadi. Ya, nanti sama A dibeliin. Siap. Dan masjid harus wangi karena sunat. Iya. Ya udah, A Jumatan dulu. Mau bikin vlog gak? Ya, ini nanti mau kan sekalian mau beli ini soto buat Neng. Siap, ya udah. Tapi kalau gak ada, gak apa-apa. Marah ya. Gak apa-apa dong kalau gak ada mah. Siap, ini A mau langsung kerjanya. Nah, okay guys, ini aku udah nyampe di ini nih, di masjid. Ini aku mau Jumatan dulu guys, sampai ketemu nanti. Guys, ini udah selesai guys. Ini aku mau langsung lanjut beli soto di warung sana guys. Karena Neng tadi pesen soto. Tuh, sekarang. Kita langsung lanjut pulang guys. Sampai ketemu nanti di rumah. Kita udah nyampe rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ini Nengnya lagi di kamar mandi guys. Kayaknya lagi mandi, kita tunggu aja dulu nih. Siap. Teman-teman, jadi suami udah pulang dan aku barusan tuh pas A pulang lagi mandi ini juga, belum pakai baju, masih pakai handuk, cuman pengen langsung makan ini nih. Satu mangkuk berdua soto pakai nasi, mantap. Nanti vlognya dilanjut lagi ya guys. Aku mau makan dulu soto. Alhamdulillah, jadi bapak sama suami udah pulang habis Jumatan, dan ini bapak langsung lanjutin pekerjaan yang tadi. Terus A lagi siap-siap mau apa ini? Jadi kita mau bungkus paketan jengkol, mau dipaketin ke teman-teman kayak gitu. Tuh, udah dibawa keluar dusnya ya? Ya. Ini pekerjaan bapak tuh kayak gini teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, udah segini juga. Nanti kalau udah beres mah gampang, bakalan enakan gitu kalau mau masak juga. Gak bakalan gurin kalau bahasa Sundan mah. Jadi mungkin bapak mau lanjut dulu, dan aku juga ada kegiatan bareng suami. Mau bungkus paket karena insya Allah mau dipaketin hari ini. Tuh, bapak lagi mau ngambil adukan di sini. Jadi ngaduknya di sini nih. Kalau di kita mah diaduk. Biar dekat. Biasanya suka di belakang rumah, cuman karena ini cuman sedikit. Jadi gak apa-apa di sini aja. Dan meja-meja dikeluarin. Berarti nanti mah meja gak bakalan dipakai ya? Ya. Mau dikemanain terus? Gak rumah tahu, mama. Buang saja. Jangan atuh. Ini suami masih lagi making. Nanti ada vlognya ya teman-teman. Kita lihat lagi ke dalam yuk. Terus kemarin tuh kita sempat bikin ini nih, buat nyimpen kayak wajan-wajan. Terus ada itu tuh. Ini juga aku habis nyuci piring, belum disimpan.
Dan bapak barusan tuh ngaduk buat di sini nih teman-teman, dicor. Bapak mah kalau kerja tuh suka rapi, suka bagus pokoknya hasilnya. Ya udah teman-teman, mungkin di video kali ini segitu aja. Pokoknya terima kasih yang udah nonton. Nanti kita liatin insya Allah kalau udah beres. Jadi jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih.